Berikut ini cara untuk yang namanya menghapus aplikasi di HP Realme. Jadi perlu kalian ketahui tidak semua aplikasi bisa dihapus kalau di Realme ini. Ada yang bisa dinonaktifkan, ada yang dihapus, atau ada yang tidak bisa dihapus. Jadi saya contohkan di sini ada yang namanya file, tekan lama, pilih icon i dalam lingkaran ini atau info aplikasi. Nah dia cuma bisa dinonaktifkan, tidak bisa dihapus. Itu aplikasi sistem. Yang bisa kita hapus aplikasi yang kita download, misalnya Nova Launcher ini, tekan lama. Cara menghapusnya ada dua, pilih icon i dalam lingkaran atau info aplikasi. Nah, pilih uninstall, pilih OK. Ada juga cara menghapus seperti ini, tekan lama, kalian gulir ke uninstall ini. Kalian pilih uninstall, lepaskan. Nah, di sini ada yang namanya konfirmasi, kalian pilih OK. Lalu dari pengaturan juga bisa pilih setelan, pilih aplikasi dan notifikasi, pilih lihat semua aplikasi. Nah, cari aplikasi yang ingin di nonaktifkan ataupun dihapus. Misalnya PGPS, pilih uninstall, pilih OK. Nah, itu berhasil dihapus. Itu saja, semoga bermanfaat.